Salam sejahtera dari Lawang, saya mengucapkan selamat pagi. Kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Amsal pasal 6 pada ayatnya yang ke-17a. Mata sombong, lidah dusta. Saudara-saudara, selama ini kita tahu Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu maha baik. Tetapi pernahkah kita tahu Tuhan juga bisa membenci? Ayatnya yang ke-16 mengatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Apa saja itu? Yaitu mata sombong. Artinya orang yang merasa diri hebat, tidak mau melihat orang lain lebih dari dia. Dia merasa dialah yang paling hebat menerima, mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang kedua adalah lidah dusta. Artinya orang yang kemana-mana menyebarkan dusta. Ini yang tidak disukai Tuhan atau yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu jangan sombong, jangan berdusta. Tuhan memberkati, kita berdoa. Biarlah kami tidak menjadi orang yang sombong dan menebarkan dusta kemana-mana. Amin. Tuhan memberkati.